ibu-ibu kelaparan. Oke guys, lihat. Akhirnya setelah menunggu 1 jam. Pas 1 jam. Datang juga guys. Ah, ini aku pesen ayam geprek. Adik pesen ayam ungkep tulisannya, tapi kok goreng. Berarti diungkep ning minyak. Berarti ini sayang. Ini macanya istriku sampai direfill pakai air putih. Oke guys, kita mau review makanannya ya. Ini kita mau makan siang dulu. Yuk. Di rumah makan Jolo Tundo. Jadinya ayam goreng. Resep ini mas, 25. Mahal. Soalnya gak dapet tempe tahu. Sekarang bukan 20. Sudah kenyang ini. Suasananya ramai banget ini ya, di. Sudah apa? Sudah kenyang. Siapa yang kenyang? Ini suasananya ramai banget ini guys di restonya Jolo Tundo, Grand Gaming Jolo Tundo. Kita tadi selesai makan. Kita selesai makan. Mineralnya di sini juga organik. Terima aqua, apal mineral. Pristine. Jadi, viral supply bu. 8.000. Ini kan pH tinggi deh, biar nggak ngantuk. Jadi, pH tinggi lah. 8.6. Gimana adik makanannya? Sebenarnya yo untuk makanannya sendiri ku enak. Terus? Cuman porsinya kurang apa? Ah. Sekolah sih nek, nah ayamnya sedengan. Dek, aslinya ini udah tahu, sampean kan diet. Jadi ini gak boleh banyak-banyak. Gak, soalnya ya, kita itu menunggunya dalam keadaan lapar. Kecuali nek, jadi nek misalnya hari Minggu, kuih gak cocok gawe wong sing lapar. Mesti deh, yuk kayak aduh ya mas. Cuma nek. Awak dewe dek, aku sabar nunggu. Tapi kalau cuma misalnya cuma apa ya makan snack-snack toh itu yo worth ya, atau ngopi aja ya deh ya, ngopi nggak begitu lama, ngopi ngobrol santai sama keluarga gitu ya cocok sih di sini. Soalnya emang saya pun yuk nggak bayar, kasarannya cuma bayar parkir. Jadi kalau makannya kita ini per orangnya sekitar 35-an lah, udah plus minum ya. Jadi, sama plus view yang seindah ini dan udara sesejuk ini. Jadi sebenarnya yo enggak sih mahal banget. Iya. Kalau punya duit. Iya. Banyak yang kesini. Eh? Berarti kan sapa ngerti nabung sih. Tapi yo plus enggak sih mahal-mahal banget. Harganya pun enggak sih di under teman guys. Masih under 20.000-an. Snack mah kurang banget kan? 10 ribuan. Guys, saya
di rumah makan Glen Camping Jolo Tundo. Kalian bisa banget, ini rekomend banget untuk keluarga maupun sama pasangan kalian di sini. Rekomend juga untuk yang nyari pasangan di sini. Karena ya banyak sekali ini semua unsur ya Dek, mulai dari anak-anak terus ini semua unsur ya ini Dek untuk kalangan anak-anak, terus remaja, orang tua, cocok, ramah. Balita pun juga ada tuh sebelah sana tuh. Kan kelihatan kan balitanya? Pengen kecek ada. Pengen mandi juga bisa. Bisa kan ada kamar mandi nih. Ojo sama ojo pikiran aneh-aneh. Ora Mas. Lah sing camping mas ora adus. Lah iya. Camping lha nek kaya dhewe. Lah iya sing camping kan aku ngomong pengen mandi bisa, kan ada kamar mandi nih soalnya. Oh. Mas arene mau pengen. Mau pikir adus kali to mesti. Ora. Alah. Ayo. Ayo deng di. Sungai. Oke. Kalian juga bisa menikmati tempat bersandar pria di Glen Camping ini. Jadi tempatnya itu ada yang bersandar seperti ini, melihat view sungai langsung, terus kemudian ada yang sofa dan ada yang meja, bermeja-meja ria. Oke guys, selamat menikmati. Ini kondisi siang hari guys, semakin ramai. Kalau di daerah sini kayaknya tempat untuk outbound-nya. Ini istriku mau ngajak turun ke sungai, guys. Mas, tangga ini loh, tipis ya. Maksudnya kena tangan. Yang bikin rumah so kayak gini, tangga ini. Watune kondi deh. Watune kondi. Juga tuh kalau gini. Iya. Oh, ini kan karena memanfaatkan yang ada. Mau berenang, Dek. Enak ikan piranha nih loh. Enak ikan piranha nih loh. Jadi, kayak neng film. Nih, tempat kecek. Airnya jernih banget, guys. Bekas letusan Gunung Wilis. Wow, bening banget. Seru banget ya kelihatannya main-main di air seperti ini. Wow. Dan di sebelah sana itu adalah tempat resto kita makan tadi ya guys. Nah, ini barat kata kita itu lihat-lihatan, yang di bawah lihat orang makan di atas dan yang di atas itu lihat orang makan di bawah. Bagus guys tempatnya, sejuk, dingin, adem, ayem, enak banget pokoknya. Dan itu istriku ngapain itu nggak jelas, itu berjemur katanya, menghitamkan kulit. Batunya gede-gede ya, ngeri.
Nah kalau mau turun hati-hati ya guys, tangganya agak susah, nggak ada tangganya sih, batu-batu ini malan. Batu-batu. Nih lihat kondisi medan ekstrimnya, batu-batu. Apa? Ndang maju. Ayo. Wes. Laku. Makin siang anginnya makin sumripit guys. Yeah. Glen camping ini. Gunung Wilesnya kelihatan mas. Iya. Yeah. Dan ini kondisi hari Minggu itu cuma lumayan ramai deh ya. Padet banget di sini. Jelas ini kan ada ibaratnya ini tempat yang tinggi, jadi bisa ngelihat ke arah mana-mana gitu. Terus di sana itu ada orang yang antri sedang menyeberang jembatan itu kejebel banget. Oke, lihat ke sana guys. Nah, itu adalah orang antri karena kapasitas jembatannya hanya 10 orang. Jadi kalian harus ganti-gantian ya guys. Tapi kelihatannya kok penyeberangannya. Ya kalau persisnya itu enggak ada yang ya, paling gak kalau jaga-jaga ya. Kalau udah ada announcement seperti itu kan orang pun juga lebih hati-hati sih. Enggak iya. Semuanya berhenti di situ, betul. Semuanya jalan di situ bareng-bareng. Apa? Gila anak ini kita enggak pacare. Fadel. Tukang joget-joget. Daki dong. Ini adalah area terakhir dari Glen Camping Jolotundo ini. Sebelah sini udah kembali lagi ke alam, hutan-hutan. Berarti karena sudah ditata lebih baik lagi, itu dulu awalnya juga seperti itu mesti guys, belantara seperti itu. Terus kemudian ada inovasi, ada perkembangan lah, sehingga jadi wahana wisata yang seperti ini. Cakep banget. Nah itu untuk kafenya guys, tadi kita situ, makannya di situ. Kita makan tadi di situ, di selasar situ. Wow, bagus banget ya dek. Barat kata kalian punya rumah dengan teras seperti itu, terus view-nya langsung menjorok ke depan. Mm-hmm. Nah biasanya kalau rumah itu karena tidak punya pemandangan alam seperti ini, mm-hmm, depannya itu ditaruh kolam renang dek. Oh iya, mantep. Juga guys di sini. Dalam juga boleh asal nggak ketahuan. Nah ini kalau ketahuan harus bayar guys, soalnya reservasi kita dana itu ya karena sini kan lo yang buat iki mas untuk kamare lo yuk kamare yang buat iki. Iya iki kayaknya lo cara mana ibarat kata harga ya hotel kelas. Tapi kelas ini, yang ini lebih panjang. Iya lo lah ini iya dan ini kayak mungkin semakin ke belakang harganya beda ya. Iya, dan ini deh kayak iki kayu ibarat kata pinusnya ditebang ya. Iya, terus digawe iki ya. Batu, iki batu asli to Mas mesti ini. Iya, asli kayak ngono kayak. Bakar apa? Bakar tenda. Nah sebenarnya kalau di sini itu ada salah satu peraturan ya, Dek. Kita itu tidak boleh menginjak rumput. Iya. Yeah. Nah, jadi ya biar tumbuh dulu kelihatannya rumputnya ini. Itu kalau udah. Kipana yuk rumputnya yuk rumput mahal. Buka murah. Rumput apa aja? Gajah kan hit. Rumput apa kambing? Eneh. Baik benar sih. Sampai ano? Hah. Wah, ada sempol guri mas kalau. Kapan arep merono? Jadi.
ora jere sak maksude sampean arep ning Pol Nguri kono. Gak wani. Nah, kenapa? Kok gak wani? Nyamuke akeh ra edik yo ning bengi. Lah yo pian yo ngene iki kabeh, Dik. Apa? Nek iki asli gak? Yo ora. Dadi wis asli. Yo wis diratakno iki. Gila watone lho. Lho, guys. Ngguri rono, Mas. Yo mosok. Lho, guys, watone, guys. Aku itu apa jenenge lihat batu-batu seperti ini tuh jiwa menjualku itu meronta-ronta ya, guys. Lah nyangkin kok piye? Siji ya. Jo nek mung siji. Nanggung, nanggung. Siji truk, sak truk ngono lumayan. Nah, ini adalah hasil buruan rusa. Oh, ini rusa. Heeh, rusane iki hasil buruan, Dek. Iya, iya. Heeh. Pas nang ngono kok. Kasih makan, Dek. Apa? Uang enggak? Biar beli sendiri. Kasih makan uang. Biar order sendiri. Biar GoFood sendiri ya. Iya toh. Rusa. Mai, Ma. Ma. Lho, Ma aku kok dikerangkeng ngono kuwi, Ma. Ima kok kuru. Iku lho anu ada lihat guys, bujuku guys, nggak apa guys. Ui, apa yang daki ya? Dulu Jolotundo itu sebelum ditata rapi seperti itu adalah keadaannya ya seperti ini guys. Kurang lebih kayak gini ya? Kurang lebih seperti ini. Jadi batu-batunya dipisahin terus ditaruh bawah, ditata bawah. Ibarat kata dibuat teras ring seperti itu. Biar nggak longsor ya? Biar nggak longsor, terus kemudian sungainya ditata, rerumputan mulai dibersihkan dan jadilah seperti ini. Ditanami tumbuh rumput yang baru yang satu jenis yang tidak boleh tidak. Yeah. Tapi aku mau tidak saya tidak apa-apa yo. Kelihatannya ke kalau rumput yo kok baru boy yo. Iya. Yeah. Kok belum tebel gitu loh. Biasanya kan kalau udah lama kan tebel apa nunggu gak payu sih bentuk. Dijaga omongannya, Bos. Oke, guys. Jadi kita explore yang belakang. Ini tembusannya kamar mandi. Nanti guys, kenapa? Masuk gak lihat? Mau tenda-tenda toh mas? Gak lihat. Lagi kita enak tenda nyempil nih ini. Tenda VIP. Pesan makan di sini yuk bisa mas? Aku bisa. Lalu sampai neng omah kok iso kok pesen makan mau kan ya ada yang ngedroni talen iki. Iya kalau paling nek malam lulululul ya Allah gak nyawang nek tangga guys. Oh mau kan tadi pagi kan ada family gathering mas di sini. Iya yang ada guys, bujuku ngelunyur ya pokoknya, dulu ngelunyur ya, lali bujuknya wis pokoknya bujuknya dikong tadi oh, hasilnya itu apa ngelunyur astagfirullah mas, mas astagfirullah mas mentok toh
Iki paling apa tempat makan paling? Cok tuawi. Kos-kosan iki mak nyapo. Terus sing ape ngekos. Ini guys untuk tendanya yang depannya. Ini paling harganya beda ya. Terus kayak baju guys. Mantep mas. Enak sih dur kono adem. Kursinya sambat mas. Terus guys bajuku. Mas. Rasa di pantai itu loh. Astagfirullahaladzim. Bujuku guys, nyuantai itu loh. Kayak di pantai. Kayak di pantai tenana. Aku ngerti. Akal busuk lu aku ngerti. Allah, tak iso moto idang di zoom. Oke guys, jadi ini kamarnya, salah satu kamar yang ada di apa ini namanya, game glamping, apalah ya, penginapan di Jod. Apa ya lali rek jenenge ya, pokoknya iki ya, tak tunjukin kamarnya. Nah, iki buat bisa buat sekeluarga nih. Seret sama ini, harganya gak ngerti guys piro. Dapat kursi juga, iki panggon ngombe. Iki gawe ngombe gelas. Nah iki gawe anak-anak buahe ya ana. Ngono karek pesene berapa orang gitu guys. Nah ini guys sudah sampai pucuknya ya. Sepertinya yang samping itu proses. Proses. Nah ini. Dang. Guys. Tendanya sangat banyak. Woi. Guys. Selamat ulang tahun istriku. Maaf. Terharu enggak? Enggak.